Pak. Lu pada ngeliat si Oli kagak? Enggak ngeliat, Pak. Enggak ngeliat. Yang benar. Oh, yaudah ya, makasih ya. Lu ngeliat anak gue kagak, si Oli? Enggak. Boong. Ya Allah, enggak. Masa si umpetin sih? Yakin lu kagak ngeliat? Yakin tuh, tuh. Lihat, no. Ada enggak, no. Enggak percayaan amat tuh, ada enggak? Oh, iya, kagak ada. Aduh, kemana tuh anak ya? Anak udah gede, masih dicari-cariin aja. Emang lu, ha? Makanya jadi orang tuh kawin. Kalau lu udah ngerasain tuh punya anak, baru deh lu bisa ngomong. Pek aja lu. Biarin truk-truk gua. Apa salah ibuku, hidupku dirundung pilu. Tak ada yang mau, yang menginginkan aku untuk jadi pengobat pilu. Rangga, tuk kamu tuh apa-apaan sih pakai kabur segala dari rumah? Aku gak tahan lagi, mah. Mama sering ngerjain aku. Kerjain? Mama ngerjain kamu apaan? Sembarangan aja kalau ngomong. Tadi mama suruh aku jemput ke airport, taunya apa? Aku malah mau dijodohin, untung aja aku kabur. Kemarin mama bilang mama sakit. Pas di rumah sakit mama kenalin aku sama dokter. Temenin anak mama. Rangga, mama tuh udah tanya sama paranormal. Kalau tahun ini kamu gak nikah, kamu tuh bakalan jadi jomblo. Bisa-bisa umur 50 tahun kamu baru nikah. Mau kamu? Ya udah biarin aja, mah. Nih, mama punya jodoh buat kamu. Kamu tinggal pilih aja. Orang India, ada orang Amerika, ada orang Jepang. Atau kamu mau yang lokal? Ada kok, mama punya stoknya. Nih, ada orang Kalimantan, orang Jawa, orang Manado, orang Aceh. Nah, ini ada orang Betawi nih. Kalau mama begini terus, aku gak bakalan pulang. Ya? Rangga! Terserah deh, mama pulang sekarang. Yang penting mama pesan, kamu tuh harus cepet-cepet nikah. Pada buru-buru giliran pulang telat dikit aja pada nyanyi semuanya. Dasar lu pada.